Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak ibu jemaah solat maghrib yang Allah muliakan, insyaAllah kita baru menyelesaikan pembahasan tentang adab berpakaian dan berhias diri. Untuk malam ini kita ambil satu waktu, kita akan membahas khusus tentang adab-adab seputar masalah kurban, karena berhubungan dalam hitungan hari kita akan menghadapi salah satu amal saleh yang paling mulia, iaitu berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma amila ibnu adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam yang dilakukan di hari-hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan, iaitu 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tidak ada amal saleh di empat hari itu yang lebih dicintai kecuali berkorban. Artinya, apapun amal saleh yang lain yang berbentuk mengeluarkan harta, maka kurbanlah yang paling utama dalam urusan mengeluarkan harta. Makruh hukumnya bagi yang mampu tidak berkorban. Makruh wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alayha. Makruh hukumnya bagi yang mampu tidak berkorban. Hukum berkorban sunnah muakkad. Bahkan mazhab Syafi'i paling tegas mengatakan seseorang yang disebut mampu, iaitu orang yang sudah mampu membeli binatang kurban lalu masih ada kelebihan harta yang dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir, berarti hari raya keempat, ada uang untuk beli kurban, masih ada sisa harta, bisa hidup dengan sisa harta itu sampai hari tasyrik terakhir. Kalau bisa, maka orang itu disebut mampu berkorban dan hukumnya sunnah muakkad, makruh meninggalkan korban. Jadi jangan terbiasa meninggalkan korban di saat Allah beri kemampuan. Bapak ibu yang Allah muliakan, maka salah satu yang perlu kita bahas adalah untuk menyempurnakan korban kita, ada beberapa perkara sunnah termasuk adab-adab dalam urusan berkorban. Yang pertama, disunnahkan bagi yang memiliki korban atau merencanakan korban, belum beli tapi sudah merencanakan korban, untuk menahan diri tidak mengganggu bulu-bulu dan kuku-kuku, dimulai dari 1 Zulhijjah sampai selesai penyembelihan binatang kurban kita. Nah, disuruh tahan, jangan ganggu kuku, artinya jangan potong kuku, biarkan kuku ini panjang. Jangan lagi memotong, mencukur,
bulu-bulu, semua bulu, kumis, jenggot, rambut, biarkan sampai selesai penyembelihan binatang kurban kita. Kalau disembelih di hari raya pertama, ya berarti kita di saat itu sudah boleh membersihkan diri. Tapi kalau disembelih di hari raya ketiga, maka bersabar 3 hari lagi. Ya, makanya orang berkurban itu nanti biasanya hari raya itu semak. Tampilannya semak. Nyo hanadratur, misai-misai hanadratur, timo, benar. Jadi biasanya begitu. Yang biasanya dia klimis, dia bisa bersih-bersih diri, tapi dia tahan. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan hikmah, yaitu kuku dan bulu-bulu itu menjadi saksi di hari kiamat, sekaligus dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bahagian daripada sunnah Nabi, Nabi yang mengatakannya. Kata Rasulullah, "Iza ra'aitum hilal Zulhijjah," kalau engkau telah masuk satu Zulhijjah, "wa arada ahadukum ayudahi," barang siapa yang sudah menginginkan berkorban walaupun belum membelinya tapi sudah merencanakan kurban, "falyumsik an sya'rihi wa adhfarihi," maka tahanlah, jangan lagi ganggu bulu dan kuku-kukunya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disunnahkan sebelum berkurban mencari kurban yang paling baik. Cari yang paling baik. Kalau syarat kurban, tidak boleh ada 4 aib. Itu syarat utama. Tidak boleh ada 4 aib. Al-aura, al-bayyin auruha. Tidak boleh buta, yang benar-benar buta. Lalu tidak boleh al-marid, al-bayyin maraduha. Tidak boleh yang betul-betul sakit. Jadi kurbannya sakit-sakitan. Jadi lembu yang terkena PMK, kalau diyakini itu memang berbahaya, tidak sah dijadikan kurban. Tapi yang betul-betul sakit. Kalau sakit ringan, tidak mengapa. Flu, pilek, panas dalam, sariawan, bibir pecah-pecah, itu belilah segar, adem sari, aman. Kemudian yang ketiga, al-ajfa, al-arja, yaitu terlalu pincang, capiak. Tidak boleh binatang korban yang pincang. Dan yang keempat, al-ajfa, yaitu terlalu kurus sampai nampak tulang rusuknya. Jadi ini 4 ini dihindari. Namun setelah menghindari yang 4 ini, carilah yang terbaik. Itu sunnahnya, cari yang terbaik. Ya. Yang paling sempurna anggota tubuhnya. Ya. Kuku sempurna, kemudian tanduk sempurna, telinga tidak luka, itu yang paling bagus. Ya. Kemudian yang paling gemuk. Jadi kalau panitia mengatakan tambah wang sedikit lagi, ada yang lebih bagus lagi, itu segera fastabiqul khairat, berlombalah. Jadi jangan tuduh panitia macam-macam, Pak. Ini nah panitia awak 2020 puci. Nah, jangan tuduh macam-macam panitia. Kalau panitia misal memang betul-betul mengatakan nah tinggal tambah 200 lagi dapat lembu yang super, atau segera fastabiqul khairat, berlombalah. Ingat-ingat kurbannya Habil. Kenapa diterima Allah? Karena Habil mengorbankan hasil panen terbaik. Ingat-ingat ketika Nabi Ismail dikurbankan, itu yang terbaik bagi Ibrahim alaihissalam. Cari yang terbaik. Dan salah satu kriterianya yang paling sehat, paling gemuk. Makanya gemuk itu di mana-mana baik. Di dunia baik, di akhirat pun baik. Bapak yang gemuk-gemuk, alhamdulillah, nanti bisa dikurbankan di tahun yang akan datang. Yang kurus tidak sah. Yang kurus tidak sah, Wak. Makanya yang jangan terlalu kurus, gemuk sedikit. Ini kerana keadaan saya begini, maka saya bilang begini. Kemudian warna yang terbaik adalah warna putih, al-bayadha. Itu warna terbaik kurban. Tidak ada al-bayadha
summal as-safra, disuruh cari yang warna kuning. Tidak ada, cari afra, bercampur-campur antara kuning dan putih atau keabu-abuan. Tidak ada juga al-hamra, cari yang warna merah. Tidak ada juga cari al-balqa, iaitu yang belang-belang, hitam putih, hitam putih. Tidak ada juga pilihan terakhir baru as-sauda, iaitu yang hitam. Nah, jadi jangan utamakan dulu binatang kurban yang berwarna hitam, cari yang putih. Namun perlu saya ingatkan, ini hanya berlaku pada binatang, tidak berlaku pada manusia. Nah, jangan kira orang putih lebih bagus daripada orang hitam. Kalau orang putih hatinya hitam, tetap tidak baik. Banyak orang hitam hatinya putih, itu baik. Yang lebih parah, sudah hitam hati kelengat hitam. Itu terburuk di antara yang terburuk. Ini hanya berlaku pemilihan warna bagi binatang kurban. Manusia ukurannya adalah hati. Paling bagus akhlaknya, walaupun macam warna kulit yang dia punya kekurangan, tetap dia yang terbaik. Nah, ini yang disuruh. Sunnahnya cari yang terbaik. Kemudian berikutnya, yustahabbu lil mudahi qabla tadhiyah rabtul udhiyah. Disunnahkan untuk mengikat atau dalam tanda petik memelihara binatang kurban ayam qabla nahri, beberapa hari sebelum disembelih. Sunnah mengikat, memelihara untuk apa? Idhar raqbah, menampakkan rasa suka. Jadi ketika kita buka jendela pagi, lihat binatang kurban kita, rasa senang di hati kita akan berikan kepada Allah. Nah, itu sudah mulai tercatat pahalanya. Nah, kita ikat, pagi kita cari rumput untuknya, kita masukkan ke kandang, kita bakar sampah agar nyamuk tidak menggigitnya. Semua peliharaan itu sudah mulai masuk ke dalam catatan pahala Allah. Ya, maka sunnah hukumnya untuk mengikat binatang kurban, karena termasuk menta'zimkan syiar. Allah mengatakan ya, dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia telah menunjukkan ketakwaan hatinya. Salah satu syiar dijaga adalah menjaga binatang kurban. Maka selama masa pemeliharaan sebelum disembelih, wa yukrahu, dimakruhkan, ayyuhallibaha, makruh hukumnya untuk memerah susunya atau mencukur bulunya atau yantafi' biha, memanfaatkannya, baik rukuban dengan cara dikendarai. Jadi jangan kendarai, jangan bawa lembu kita yang mau dikurbankan dang-dang sambil-sambil nunggu kurban kita suruh bajak sawah. Jangan suruh dia cuci piring, jangan suruh bersihkan kebun, jangan suruh macam-macam. Pelihara dengan baik, istimewakan dia. Au hamlan, jangan suruh dia bawa benda-benda apapun. Jangan dijadikan sebagai binatang pekerja. Betul-betul dipelihara. Sampai ketika menggiringnya, wa ayasuqaha ilal mazbah suqan jamilan la anifan. Sampai ketika dibawa ke tempat penyembelihan, maka bawalah dengan lembut, tarik dengan lembut, jangan kasar, jangan dirintak. Bahasa Inggerisnya dirintak, ditarik-tarik, Pak. Jangan, bawa dengan lembut, digusuk-gusuk, karena itu hadiah yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau memberikan kado untuk kekasih kita yang kita cintai, ini misal kita mau melakukan ulang tahun perkahwinan, misal apa bahasanya, anniversary, itu kita beli kado untuk isteri tercinta, itu 3 hari sebelum kita beri sudah kita beli, lalu kita bungkus. Enggak boleh dengan kertas biasa, apa harus kertas yang 3000, hanya peng dari base tengah. Kita suruh bungkus dengan baik, model bonbon, harus membulit-bulit kertasnya. Itu kita jaga dengan baik. Maka ini hadiah untuk Allah, lebih hebat harus kita jaga. Jadi berlaku baiklah untuk binatang kurban selama proses
menuju kepada penyembelihan. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, ya, disebutkan bahawa Ibnu Sirin qala ra'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan yusahibu syatan birijliha liyuzabbihaha faqala lahu wailak faqadha ila al-maut qudan jamila. Jadi Umar bin Khattab pernah melihat ada seseorang menyeret-nyeret kambingnya, ditarik dengan kaki dengan kasar ketika mau disembelih, lalu bertemu dengan Umar. Umar berkata, wailak, celakalah kamu, kamu giring binatang ini menuju ke kematiannya dengan cara yang buruk, celakalah kamu. Jadi Umar melaknat orang yang memperlakukan buruk binatang kurbannya. Jadi karena masalahnya bukan kita menyembah binatang kurban itu, tapi yang kita sembah adalah Allah, yang kita akan muliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya disunnahkan ayyazbah binafsih, sunnah hukumnya untuk menyembelih dengan tangan sendiri. Rasulullah senantiasa menyembelih dengan tangannya sendiri. Dalam banyak hadis Rasulullah menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah ketika akan wafat, beliau berkurban 100 budnah, 100 ekor unta, 63 ekor atau 62 ekor beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Sisanya karena sudah terlalu lelah, baru beliau memberikannya kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Maka sunnah untuk menyembelih dengan tangan sendiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, jangan paksa. Karena tidak pintar menyembelih berbahaya, Pak. Pertama, berbahaya bagi diri sendiri. Tidak ada skill menyembelih. Walaupun dia mungkin sudah pernah menyembelih istrinya, tapi enggak ada skill untuk menyembelih binatang. Hanya bisa kena tipak air lemon dia. Atau bisa menjadi haram itu binatang gara-gara tidak pintar sembelih. Karena dalam rukun sembelih itu harus terputus, dalam rukun menyembelih itu harus terputus halqum, wadjain dan mari', jalur makanan, jalur nafas dan dua mari', itu pembuluh, ada dua pembuluh lain, itu harus putus. Kalau ditarik pisau tidak putus lalu terluka, jadi kadang enggak pintar nyembelih, ditarik pisau tidak putus, Pak, ini rukun ini enggak putus, mati binatang itu dalam luka itu menjadi bangkai, haram memakannya. Berbeda kalau dia tidak mati, jadi masih ada istiqrar al-hayat. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan istilah itu, sudah dipotong enggak ada tanda-tanda kematian, mentang dipelung-pelung lari dia. Ini sudah terpotong sedikit tapi lari, enggak ada tanda-tanda kematian, itu boleh diulang sekali lagi. Tapi begitu terluka enggak terputus, mati, matinya bukan karena terputus rukun, gara-gara luka menjadi bangkai. Nah, makanya itu akibat tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu, berikan kepada orang yang mampu. Bayar, tidak boleh bayar dengan daging dan kulit daripada binatang kurban, bayar dengan uang yang terpisah. Nah, itu sunnah disembelih dengan tangan sendiri. Nah, kemudian disunnahkan atau adabnya adalah antakuna alatu zabhi hadatun, hendaknya alat untuk menyembelih itu sesuatu yang tajam. Jadi menajamkan alat menyembelih itu bahagian daripada adab kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai', kata Rasulullah, Allah telah menetapkan kebaikan di atas segala sesuatu. Fa iza qataltum fa ahsinul qatlah, kata Rasulullah, kalau engkau ingin menyembelih atau ingin membunuh, maka bunuhlah yang baik. Maksudnya bunuh yang baik ini, kalau melakukan hukuman yang layak dibunuh, lakukanlah dengan cara yang baik.
Wa iza zabahtum fa ahsinu zibha. Kalau engkau ingin menyembelih, perbaguslah cara menyembelihmu. Wa liyuhin ahadukum syafratahu. Tajamkanlah pisau alat menyembelih. Faliyurih zabihatahu. Buatlah binatang yang disembelih itu terasa ringan. Jadi sunnah hukumnya tajamkan pisau. Tak boleh menyembelih binatang dengan pisau tumpul. Tidak boleh siksa. Dan ini, amalan ini, itu salah satu bukti kemuliaan agama ini, sekaligus kebenaran agama ini. Tidak disebutkan dalam agama yang lain tentang tata cara menyembelih yang baik. Maka cuba lihat cara sembelih di luar Islam, macam-macam. Disetrum dengan listrik, dipukul dengan palu. Kalau orang-orang tertentu, itu ditusuk dengan besi dari dubur keluar ke mulut. Jadi tidak dikeluarkan darahnya, langsung dipanggang dengan alasan biar lebih manis dagingnya. Jadi darah ikut terpanggang. Ini Islam tidak mengajarkan itu. Dan dalam penelitian, binatang paling aman, paling ringan ketika disembelih dengan cara Islam. Jadi tidak terasa rasa kematian yang sakit, walaupun sakaratnya sakit, tapi betul-betul dia merasakan kemudahan dalam urusan itu. Nah, maka itu perlu diberi pengetahuan itu kepada penyembelih nantinya. Kemudian jangan asah pisau di hadapan hewan kurban. Jangan asah pisau di hadapan hewan yang dikurbankan. Jadi jangan kita pikir kambing itu tidak tahu bahawa itu pisau. Itu pun cuma haji pegah saja. Kan? Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddi as-safar wa an tuwari al-bahaim. Rasulullah memerintahkan untuk mengasah pisau dan jangan perlihatkan pisau itu di depan hewan tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, ini bahagian adab juga. Jadi maksud jangan asah pisau ini, pertama memang jangan nampakkan asahan pisau itu di depan binatang kurban. Yang kedua, sekaligus jangan sembelih temannya di depan kurban yang lain. Jadi yang mau disembelih itu jangan nampakkan proses penyembelihan di hadapan kurban yang lain yang akan dikurbankan, karena akan membuat rasa kecut, rasa takut, stres, dan itu menyebabkan tidak segarnya daging dari binatang kurban yang kita kurbankan. Sekaligus kita ini kurang beradab memamerkan pembunuhan di hadapan binatang kurban yang lain. Bisa bayangkan perasaan kambing pada waktu itu. Kita tarik suaminya, istrinya memanggil-manggil di belakang. Suami mengatakan sabar, setelah itu kamu, katanya. Si isteri mengatakan honeja abang kahanali, katanya, kamu pisah uronyo. Itu nangis mereka melihat itu sebenarnya. Kalau bapak bisa merasakannya, berarti kambing. Yang tidak bisa merasakan masih manusia. Menyukai dengar katanya, berarti kambing yang berarti. Tapi begitulah. Jangan nampakkan proses penyembelihan di hadapan kurban yang lain. Ya. Ini maksudnya sama dengan jangan asah pisau di depan kurban yang lain. Nah, berikutnya disunnahkan wa yustahabbu ay tawajjah az-zabih ila al-qiblah. Penyembelih disunnahkan menghadap ke kiblat. Nah, ini panitia atau siapapun nanti kasih tahu penyembelih. Kadang-kadang penyembelih tidak semuanya orang yang faham hukum. Bahkan ada penyembelih yang enggak solat. Pintar menyembelih tapi lupa dirinya disembelih nanti di akhirat, lupa. Anak semayang, boleh tidak orang yang menyembelih tidak solat? Boleh. Karena tidak disyaratkan harus adil dan tidak ada kemakruhan untuk orang fasik, tidak boleh. Karena urusan dia hanya sekedar menyembelih. Sah walaupun dia tidak solat, sah untuk dikurbankan. Oh, untuk dikurbankan tak betul, untuk mengurbankan. Jih-jih sah ada kurban. Namun kalau yang paling baik, cari yang soleh.
karena ada hubungan nanti dengan doa dia ya, cari yang saleh. Nah. Lalu binatang kurban pun dihadapkan ke kiblat. Kita menghadap kiblat, binatang kurban pun dihadapkan ke kiblat. Bagaimana caranya? Ayudhajju azzabiha ala jambihal aisar. Iaitu hendaknya direbahkan binatang kurban ke rusuk yang kiri. Ya. Karena ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi ketika menyembelih selalu menghadap ke kiblat dan binatang kurbannya pun dibaringkan ke lambung sebelah kiri. Ya. Lalu baru Nabi menyembelih, otomatis kedua-duanya akan menghadap ke kiblat. Karena ketika direbahkan ke lambung kiri, binatang kepalanya otomatis akan membelakangi kita. Jadi itu sunnah. Kemudian wa yustahabbu ayahdhura al-mudahi az-zabha. Disunnahkan bagi pemilik kurban untuk menghadiri proses penyembelihan. Sunnah menghadiri proses penyembelihan. Rasulullah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhayatiki. Pergilah ke tempat penyembelihan. Fashhidiha, saksikanlah, kata Rasulullah. Saksikanlah. Kenapa? Fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin min damiha kullu dhanbin 'amaltihi. Karena setiap darah yang mengalir dari binatang kurbanmu akan mengampunkan dosa-dosamu. Walaupun hadis ini tidak sampai pada derajat yang sahih, tapi tidak ada satu ulama pun yang membantah bahawa sunnah hukumnya menghadiri proses penyembelihan berdasarkan hadis ini. Fatimah disuruh hadir. Boleh tidak diwakili? Tidak bisa, Pak. Karena tadi ada kalimat, wahai Fatimah, pergilah. Jadi enggak bisa kita mengatakan ajak Ron minta. Tidak bisa. Ya. Dan tidak bisa melalui video call karena badan kita tidak hadir. Badan kita yang disuruh hadir, suruh lihat. Oh, kalau berhalangan, uzur, kita di kampung, binatang kurban di sini, enggak bisa hadir, sahkah kurban? Sah. Karena ini cuma perbuatan sunnah, bukan wajib hadir. Jadi jangan sampai kita telefon panitia, jangan kurban dulu ya, tunggu saya datang. Baik nekoh ilai, nepeh helung. Hampir maghrib belum datang-datang. Sehingga binatang dia terpaksa ditunda. Sampai panitia mengatakan, urung-urung lagi binatang. Contoh. Yang lain sudah dikurbankan. Binatang kurban dia, gara-gara pesan baik nekoh sampai teruk ulung, jangan sembelih. Tunggu saya, padahal itu enggak ada suruhan. Tidak mengapa, tidak hadir. Tapi sunnah kalau bisa hadir. Tapi bagi perempuan yang punya kurban, kalau dia hadir menimbulkan fitnah, bagus tidak hadir. Kalau kedatangan dia menimbulkan fitnah ini di lapangan laki-laki semuanya. Tiba-tiba ada perempuan datang, bersolek lagi. Datang ke tengah lapangan. Tiba-tiba proses kurban dihentikan sementara. Datang bidadari jatuh dari surga. Jatuhnya terlalu kencang sehingga hancur. Ini tidak perlu datang kalau sudah menimbulkan fitnah. Jangan sampai penyembelih ketika sudah sembelih mata ke urinangnya. Mata genging kajaro ke katasinya. Sudah seperti Nabi Yusuf kan? Tidak perlu sampai begitu. Maka tidak usah datang kalau menimbulkan fitnah. Nah, berikutnya, bagi yang menyembelih, ya, bagi yang menyembelih hendaknya membaca zikir ketika menyembelih, yaitu berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah suruh membaca, Rasulullah membaca bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal minni. Nah, bagi yang menyembelih, kalau menyembelih sendiri bacanya bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu kalau sembelih sendiri. Kalau kita wakilahkan ke orang lain untuk menyembelih, maka orang yang menyembelih itu membaca bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari, sebutkan nama pemilik kurban. Nah, begitu kalau disembelih oleh orang lain. Nah, menyebutkan nama itu bukan wajib, karena tanpa menyebutkan nama dengan niat kurban, Allah sudah tahu itu kurban milik siapa. Namun dibolehkan menyebutkan nama.
Kalau salah-salah nama, jangan mengamuk kita pemilik kurban. Dua di haji masa. Waktu disebut nama oleh penyembelih lupa dipakai nama haji. Lalu kita mengamuk, tapi ke lekah mangat tak bocok haji yang ni. Lepluh tun kupreh ber, lepluh tun kupreh. Berpuluh juta habis. Baik bayang-bayang ulang kata dia. Kurban sudah disembelih disuruh ulang. Penyembelih diulang dikurbankan terus dia apa? Si pemilik ni. Ha, jangan sampai begitu. Salah disebut nama tidak mengapa. Jangan fikir malaikat bingung. Ya. Nyoh dah so, nyoh ke kedua sebut nan enggak. Ya, itu hanya bahagian daripada sunnah, tidak mengapa. Ya. Nah, berikutnya, bagi pemilik kurban disunnahkan membaca doa. Tadi zikir waktu menyembelih. Pemilik kurban disunnahkan membaca doa berdasarkan hadis sambungan dari Fatimah tadi, yaitu Allahumma minka. Ya Allah, kurbanku ini berasal darimu ya Allah. Lalu sambung dengan doa iftitah. Walaka salati wa nusuki wa mahyaya. Seterusnya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang doa dalam hadis bagi pemilik kurban. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Walaka salati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, ya, wa mahyaya, hidupku, matiku dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Cukup sampai di situ. Jangan baca Al-Fatihah. Itu baina takbir dan rukuk. Lepas tu i'tidal, bapa sujud di situ. Jadi cukup sampai di situ saja. Itu sambungan doa menyembelih tadi. Itu sunnah bagi pemilik kurban. Jadi waktu kita saksikan, kita melihat sedang waktu pas mau disembelih, bacalah doa itu. Nah, berikutnya disunnahkan ketika sudah selesai menyembelih, jangan kuliti, jangan proses dikuliti, dicincang, jangan dulu. Hatta yabrad, sampai benar-benar dingin. Nah, jadi tunggu dulu, tidak ada pergerakan lagi. Karena binatang itu bergerak, dia apa, darah masih panas, kadang-kadang masih merasakan sakaratnya, lalu dia masih menggelepar-geleparnya, baik ganggu ilai, bah menang ilai. Sampai yabrad, sampai benar-benar dingin, barulah kita kuliti, baru dicincang. Jadi ini bahagian adab yang perlu dijaga ketika kita akan melakukan kurban, sehingga sempurnalah kurban kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah, fa innaha ta'ti yaumal qiyamah, kurbanmu yang diterima Allah akan datang kembali di hari kiamat. Bikuruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa adla fiha, lemak dan tulangnya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, lengkap datang kembali. Untuk apa? Membela orang yang berkurban, menjadi saksi kepada orang yang berkurban. Nanti di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Darah yang mengucur ketika disembelih lebih dahulu sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah. Lalu ditutup hadis itu dengan bunyi fatibu biha nafsan, bersemangatlah engkau untuk berkorban karena terlalu besar pahala. Jadi jangan sampai tidak berkorban, Pak. Jangan simpan uang banyak-banyak. Jangan sampai dunia kita awalkan, akhirat kita akhirkan. Nah, ini kesalahan paling banyak orang melakukannya. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar pada menit 10 menit. 10 menit ya. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Ini ada Pak Abdullah. Silakan.